Selamat pagi, hari ini saya menggunakan pakaian formal. Seperti yang anda perasan ni, ini pakaian formal lah. Sebab kami dah buka sekolah. Tapi walaupun saya belum masuk ke kelas tingkatan saya sendiri, tingkatan 2 dan 1, tapi saya bantu rakan-rakan tingkatan 5 untuk menjaga kelas mereka, kerana kita mengamalkan sistem penggiliran lah. Ada separuh student masuk kelas, separuh lagi tidak masuk kelas. Jadi saya menjaga budak yang tidak masuk kelas. Dan untuk pembukaan sekolah ini, saya mengambil langkah keselamatan lah, iaitu saya beli test kit ini, brand G-Med. G-Med ini adalah brand yang diluluskan oleh KKM. Maaf lah, terbalik video selfie. Jadi saya beli test kit ini untuk pelindungan diri lah sebenarnya. Saya perlu tahu bahawa saya positif atau negatif. Kerana apabila berdepan dengan student ni, kita perlu pastikan kita sentiasa selamatlah supaya kita tidak menjangkiti student dan keluarga. Jadi saya akan menggunakan test kit ini setiap minggu untuk cek sama ada saya positif atau negatif COVID-19. Jadi saya rasa setiap guru betul adalah benar ni. Okey, brand G-Med. Boleh dibeli di farmasi. Yang kedua adalah perlu adanya mask yang berkualiti, dan KF94 ni saya beli ini adalah yang berkualiti. Dan pastikanlah, sebab dalam berita banyak mengatakan brand KF94 ni adalah tiruan. Jadi anda kena pastikan beli yang ori. Bagaimana? Kena ada logo KFDA inilah. Okey, dan juga ada seal. Yang penting dia seal yang warna silver ni. Kalau tak ada seal ini, maksud dia tiruan. Jadi seal ni kena tengok, guys. Dan ini memang made in Malaysia, tapi approved by KFDA lah, by the Korean Food and apa ni, Drugs Administration. So anda beli yang approved or original, sebab dia tapisan dia memang berkesan lah. Jangan beli yang tak ori tapi tidak dapat menapis. So saya akan masuk kelas, kerana budak-budak dah pun ditempatkan di kelas. Jadi jumpa anda di sana, guys. Ciao. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan. Sekarang waktu rehat. Okey, semuanya dah settle. Saya tak lama hari ini lah, lebih kurang 3 jam saja di sekolah sebab ikut tugas. Tapi bulan November nanti memang full time lah. So saya nak balik, segala yang selesai. Syukur budak pun ikut SOP. So jumpa lagi, guys. Jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Bye.